Dan Allah meneguhkan hati kaum yang beriman, sedangkan mereka adalah minoriti. Iman mereka bertambah di samping iman yang sudah sedia ada. Yani apabila mereka lihat Dajjal itu, ketika mana ramai manusia akan terpedaya dan keliru, bahkan menjadi pengikut. Itu keadaan majoriti kebanyakan manusia. Berbeza pula dengan keadaan orang-orang yang berilmu dan beriman. Apabila mereka lihat Dajjal itu, sedangkan sedaya upaya mereka akan melarikan diri. Jangan dibayangkan bila Dajjal keluar, orang-orang beriman nak pergi tengok. Tak, bukan begitu. Orang-orang beriman apabila dengar Dajjal, mereka akan lari. Sedangkan mereka beriman. Tetapi kerana mereka tahu tentang bahayanya cobaan Dajjal itu, mereka tidak akan memperjudikan iman dan keyakinan mereka. Mereka tidak akan mendawik dada kata, aku dah faham dah, cuma aku nak ambil selfie dengan dia ke apa ke. Tak ada. Mereka akan larikan diri mereka daripada Dajjal itu. Dan kedatangan Dajjal itu akan menambahkan lagi iman mereka. Bagaimana tuan-tuan? Apa bila mereka dapati bahawa apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berlaku di hadapan mata kepala mereka sendiri, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh beratus-ratus tahun dahulu, dan petunjuk di atas petunjuk, yang bertambah iman mereka atas iman yang sedia ada, dan petunjuk di atas petunjuk yang sudah sedia ada, yang mereka sudah sedia tahu.